cara blokir nomor handphone yang tidak dikenal atau yang tidak ada di kontak handphone kita. Nah, di video ini gue akan bikin tutorial cara ngeblokir nomor yang tidak dikenal untuk semua handphone ya. Itu handphone Oppo, Samsung, Vivo, Realme, dan lain-lainnya. Tapi sebelum lebih lanjut, silakan teman-teman dukung channel BKD Tutorial dengan cara like, share, dan komentar. Terima kasih, semoga kalian sekeluarga sehat selalu ya. Oke, yang pertama kita akan blokir nomor handphone yang tidak dikenal di HP Oppo. Nah, ini gue menggunakan HP Oppo F11 ya. Silakan teman-teman langsung saja pilih menu telepon. Kemudian, silakan pilih titik dua yang ada di pojok kanan atas ini ya. Kemudian, pilih pengaturan. Nah, selanjutnya silakan pilih tetapkan aturan. Silakan pilih saja blokir panggilan. Nah, di sini kita bisa mengaturnya ya, blokir semua panggilan atau blokir semua panggilan dari nomor tidak dikenal ya. Jadi tinggal dipilih saja ini ya. Tinggal diaktifkan saja ya seperti ini. Sebagian panggilan dari nomor tidak dikenal mungkin penting bagi Anda, tetap aktifkan ya. Memang kadang gitu ya. Kita juga ditelepon dari orang yang tidak dikenal, tapi ternyata itu teleponnya penting, bisa jadi seperti itu. Tapi ya itulah resikonya ya. Oke, kalau misalnya teman-teman setuju, silakan aktifkan saja ya. Nah, dengan seperti ini, otomatis nomor yang tidak dikenal akan terblokir ya, tidak bisa menelpon. Nah, di sini juga masih ada pengaturan, jadwalkan pemblokiran ya. Jangan blokir panggilan berulang. Silakan atur aja sesuai kebutuhan ya. Oke, selanjutnya cara memblokir nomor yang tidak dikenal pada handphone Samsung. Di sini gue menggunakan Samsung A10s. Silakan langsung saja pilih menu telepon. Oke. Kemudian pilih titik tiga yang berada di pojok kanan atas, lalu pilih pengaturan. Di sini banyak menu yang bisa kita pilih ya. Blokir nomor, ya. Blokir nomor tidak dikenal. Jadi silakan tinggal diaktifkan saja ya. Kalau misalnya teman-teman menginginkan nomor yang tidak dikenal itu tidak bisa menelpon. Selanjutnya di sini kita bisa blokir panggilan spam dan penipuan ya. Jadi diatur saja ya. Silakan teman-teman atur sesuai kebutuhan. Oke, selanjutnya cara blokir nomor handphone yang tidak dikenal dari handphone Vivo. Di sini gue menggunakan Vivo V19. Silakan teman-teman langsung saja masuk ke kontak. Kemudian pilih telepon. Nah, di sini pada log panggilan, silakan pilih titik tiga yang berada di sebelah kanan. Kemudian pilih pengaturan panggilan. Blokir panggilan mengganggu, silakan di setting saja ya sesuai kebutuhan. Blokir semua panggilan masuk yang tidak dikenal, silakan diaktifkan saja ya. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman mengaktifkan dua SIM, ini sama aja ya. Jadi, teman-teman untuk SIM 2-nya, pilih saja sejajarkan pengaturan SIM 2 dengan pengaturan SIM 1 ya. Oke, jadi kita cukup men-setting satu SIM saja atau satu SIM card saja ya. Blokir panggilan masuk dari nomor rahasia atau nomor kosong. Nah, ini juga bisa diaktifkan ya agar teman-teman tidak bisa mendapatkan panggilan dari nomor rahasia atau nomor kosong ya. Intinya teman-teman bisa atur semuanya di sini ya. Oke, selanjutnya cara blokir nomor handphone yang tidak dikenal dari handphone Realme. Silakan teman-teman klik saja menu telepon. Selanjutnya silakan pilih titik tiga yang berada di pojok kanan atas, kemudian pilih setelan. Selanjutnya silakan pilih nomor yang diblokir. Nah, di sini kita bisa mengatur nomor yang tidak dikenal agar tidak bisa menelpon handphone kita. Silakan tinggal diaktifkan saja pada menu tidak dikenal. Nah, dengan seperti ini maka teman-teman otomatis tidak bisa menerima telepon dan SMS dari nomor yang tidak dikenal. Oke, di sini juga kita bisa mengatur ID penelpon spam ya. Nah, silakan teman-teman bisa aktifkan saja sesuai kebutuhan. Oke, itulah cara blokir nomor handphone yang tidak dikenal atau nomor handphone yang tidak ada di kontak kita ya. Baik untuk HP Vivo, Oppo, Samsung, atau HP Realme. Semuanya sudah kita bahas satu per satu ya. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.